Saat ini, aku sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini. Kedua orang tuaku sudah meninggal, dan aku bercerai 2 tahun yang lalu. Begitulah ungkapan si janda kaya cantik dan solehah ini. Untuk kalian yang ingin berkenalan, mari kita simak sedikit profilnya. Siapa tahu, kalianlah salah satu jodoh yang cocok untuk janda cantik ini. Namun sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk menekan tombol like dan menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan saya doakan semoga Anda yang menekan tombol subscribe selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan cepat dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Di umurku yang sekarang genap 33 tahun ini, aku ingin sekali berumah tangga lagi. Aku hanyalah seorang janda yang hidup sebatang kara, tidak punya suami dan tidak punya keluarga. Di rumah ini aku hanya sendiri. Itulah ungkapan dan curhatan Mbak Niken. Di channel ini, Mbak Niken sedang mencari pendamping hidup, dan untuk kriteria suami yang diidamkan oleh Mbak Niken adalah sosok lelaki setia, tulus, dan penyabar. Jadi, untuk kalian yang ingin berkenalan, silahkan tulis di kolom komentar dengan kata-kata yang sopan supaya cepat dibalas dan dihubungi. Itulah sedikit profil tentang Mbak Niken. Jika ada kesalahan kata dan informasi, saya mohon maaf. Semoga postingan ini dapat membantu Anda yang sedang mencari jodoh serius. Sekian.